Ya pemirsa, penertiban bangunan liar di Kota Manado, Sulawesi Utara berlangsung ricuh. Kericuhan ini dipicu ketika salah satu bangunan dihalangi pemilik saat dibongkar satuan polisi Pamong Praja. Kericuhan penertiban bangunan liar di Kelurahan Maasing, Kota Manado, Sulawesi Utara dipicu ulah pemilik bangunan yang menghalangi satuan polisi Pamong Praja untuk membongkar bangunannya. Walaupun mendapat perlawanan dari warga, saat Satpol PP tetap membongkar paksa 5 bangunan liar yang berdiri di atas lahan 2 hektar ini. Penertiban bangunan liar ini sudah ketiga kalinya dilaksanakan.